Sebelum kita teruskan dengan konduktor dan penempat haba, jom kita imbas kembali apakah prinsip pemindahan haba. Haba dipindahkan dari kawasan panas ke kawasan yang lebih sejuk. Seperti contoh ini, apabila bikar diisi dengan ais, maka kawasan dalam bikar menjadi lebih sejuk berbanding luar bikar. Haba akan dipindahkan dari luar masuk ke dalam bikar. Seterusnya, bikar digantikan dengan air panas. Maka, kawasan dalam bikar menjadi lebih panas berbanding luar bikar. Haba akan mengalir dari dalam ke luar bikar. Seterusnya, jom kita tengok apa itu konduktor haba. Konduktor haba ialah bahan yang boleh mengalirkan haba. Contohnya, dasar kuali diperbuat daripada logam iaitu konduktor haba untuk mengalirkan haba ke makanan dengan lebih cepat. Contoh kedua, tapak seterika diperbuat daripada logam iaitu konduktor haba supaya dapat mengalirkan haba kepada kain dan kain dapat digosok dengan lebih cepat. Bagaimana pula dengan penebat haba? Penebat haba ialah bahan yang boleh menghalang pengaliran haba. Contohnya, dinding bekas diperbuat daripada gentian kaca atau polisterin iaitu penebat haba untuk menghalang haba dari luar masuk ke dalam atau haba dari dalam keluar ke persekitaran. Jadi, makanan akan tahan panas atau sejuk lebih lama. Sarung tangan ketuhar merupakan penebat haba yang boleh menghalang haba dari dulang yang panas sampai ke tangan. Ini dapat mengelakkan tangan kita daripada melecur apabila mengeluarkan dulang panas dari ketuhar.